Halo guys, ini kue semprit, hanya 3 macam bahan. Bisa jadi kue semprit seperti ini mudah sekali untuk ditirukan. Kita lihat bahan-bahannya yang kami pakai. Oke. Oke, adonan kita bentuk sesuai selera. Nah, ini ada yang seperti bunga. Setelah dicetak, kita masukkan ke dalam oven dulu. Oke, kita masukkan ke dalam oven. Tara, udah matang lagi. Saya masukkan ke toples. Kematangan. Agak kosong. Kosong, enggak kosong, enggak terlalu kosong ya, coklat. Oke, masih satu loyang lagi. Tadaa. Oke, kita masukkan ke dalam oven. Sudah matang yang satu loyang. Saya masukkan ke dalam toples. Ini satu adonan jadi satu toples. Tada. Tinggal menikmati nanti. Tapi ini pas puasa ya.